Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kami tepat di depan pintu utama. Ini pintu utama Masjidil Haram. Kemudian pintu utama ini berdepanan dengan Wakaf Malik Abdul Aziz Asy-Syarifah ini. Seperti ini. Dan di depan kami ada WC3. Kita akan perdekat WC3. Dan WC3 ini, di samping WC3 ada hotel. Dan hotel berdampingan persis dengan Wakaf Malik Abdul Aziz yang dikenal dengan Tower Zamzam. Di sini terdapat 3 hotel. Yang paling depan ini adalah Hotel Royal Orchid. Royal Orchid, di belakangnya ada Durul Iman. Kemudian di belakangnya lagi ada Darul Ghufran. Nah, untuk masuk ke sini bisa 2 jalan. Yang pertama di sebelah kanannya, sebelah kanan kami ini ada jalan menuju ke Royal Orchid. Perdekat. Nah, seperti ini di sini. Dan di sana ada jalan nampak Royal Orchid di situ. Nah, dari sini bisa langsung menuju ke hotel ini. Dan di belakang hotel ini juga, dari satu jalan yang kita tempuh itu juga bisa menuju ke Hotel Darul Iman atau Durul Iman. Di belakangnya lagi Darul Ghufran. Dari sini juga bisa. Nah, dari sini Abraj Sofwa, disebut dengan Tower Sofwa. Di Tower Sofwa ini terdapat 3 hotel. Yang tadi kita sudah lihat, ada Hotel Darul Ghufran yang paling belakang, di tengah-tengahnya ada Darul Durul Iman, kemudian yang paling depan ini ada Royal Orchid. Nah, tepat di sini lampu-lampu yang hidup itu adalah musolanya atau masjidnya yang mereka ikut imam ke Masjidil Haram. Dan dari Royal Orchid, Durul Iman dan Darul Ghufran, mereka juga bisa menggunakan masjid ini sebagai fasilitas ibadah ketika mereka tidak ke Masjidil Haram, namun mereka berimaman dengan Masjidil Haram. Nah, WC3 ini adalah tempat di mana jamaah-jamaah bisa meeting point atau mengadakan perjanjian di sini, karena memang sangat strategis. Dari sebelah sana ada Ajat Sud, kemudian di sebelah kirinya, sebelah kanannya maaf, atau sebelah depan kami ini belakang WC3 ada Ajat Masofi. Tapi kemudian kita akan mereview sedikit jalan ke Durul Iman melalui jalan lain atau melalui samping WC3 atau belakang tepat samping WC3. Kalau tadi kita lewat sini menuju ke Abraj Sofwa, kemudian bisa juga kita menuju ke Durul Iman atau ke Darul Ghufran atau juga ke Royal Orchid melalui jalan yang lain, jalan depan maksudnya. Kita akan lihat ke depan sedikit. Ini WC3. Nah, ini WC3. Kemudian di belakang WC3 ini ada Abraj Sofwa atau Tower Sofwa. Nah, jalan menuju ke hotel-hotel yang ada di sini, kita bisa melewati jalan sini, jalan depan sini. Nah, kita bisa melalui jalan ini menuju ke Royal Orchid. Ini depan, depan kita ini adalah Royal Orchid. Thank you.
Yeah.